saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Siti Nurdiana yang memang terkenal dengan kemampuan vokalnya yang hebat ketika menyanyi memberi jaminan tidak akan menaikkan harga persembahan walaupun sudah memenangi anugerah penyanyi wanita popular. Kemenangan yang diraih dalam anugerah bintang popular berita harian ABPBH 3.0 baru-baru ini bukan alasan untuk demen. Sebaliknya dia sentiasa maha memperbaiki mutu persembahannya. Saya sama saja, saya tidak berkira, walau sudah menang saya masih sama sebab saya sudah 18 tahun dalam industri. Tiada anugerah pun begitulah harga saya, sampai sekarang pun begitu. Apa yang penting orang yang memanggil saya buat persembahan berpuas hati, katanya kepada Project MMO. Menurut penyanyi yang juga aktris dalam drama Dia Semanis Hani ini, dia memang tidak menyangka dapat menewaskan Aida Jebat, Stacy Wan Hasrita, dan Amira Osman pada malam itu. Ini pertama kali saya dapat selama 18 tahun dalam industri. Macam-macam yang saya lalui sepanjang itu dan nampaknya peminat sangat menghargai saya. Alhamdulillah kemenangan ini hadiah buat mereka tambahnya. Boleh dipuji sikap artis begini sentiasa merendahkan diri walaupun berada di puncak kejayaan. Sabas Siti Nurdiana. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.